Hei kamu, yang sudah menorehkan sebuah rasa cinta. Aku berjanji untuk selalu menyayangimu, bahkan sampai penghujung waktuku, sambil menuliskan cerita yang indah tentang putri untuk pangeran. Bu Rasri kan sama-sama perempuan, jadi tahu pakaian mana yang perlu-perlu untuk dibawa supaya untuk ganti Bu Nawang di klinik nanti. Oke? Oke, siap Pak. Oke, come on, masuk. Ya, Pak Rikir. Wow! Sparkless. Good evening, Mr. Raymond. Kaget banget saya. Tiba-tiba seorang donatur terbesar kampus Bunga Bangsa muncul dari dalam rumah Bu Nawang, padahal di dalam lagi gak ada siapa-siapa tuh. Ya, tadi memang pintunya gak dikunci. Saya mau tahu Bu Nawang di mana, kondisinya gimana. Oh mungkin Bapak tahu. Oh my God. Jadi, Pak Raymond gak tahu sama sekali keadaan Bu Nawang. Oh sayang banget ya, harusnya tuh Pak Raymond lebih tahu dari saya, 24. Saya gak minta pendapat Anda. Jangan nyindir saya, jangan mojok-mojokin saya. Kamu tahu siapa saya? Tahu gak? Yeah. Aduh, jadi ingat cicilan yang masih banyak. Kalau keadaan udah kejepit kayak begini, ngilu bayanginnya. Aku kasih tahu nggak ya soal Bu Nawang? Kalau nggak kasih tahu, aduh nanti nasibku jadi kayak Pak Witanto lagi. Oh no! Jangan ngintip dong. Dikit lagi, 1, 2, 3. Hati-hati langkah lo. Kita udah sampai. Sedikit lagi. Lo emang nggak tahu kita di mana? Enggak. Lo beneran nggak ngintip kan? Enggak lah. Coba langkahnya. Udah. Sekarang lo berdiri di sini. Putri Aurora, udah siap belum? Ya udah, gue buka ya penutup matanya. Kamu siapa namanya? Yes, I am. I'm Rhaegar. My name is Rhaegar. Yeah, Rhaegar, whatever. I don't care. Di mana Bu Nawang? Di mana? Di apa? Di matamu? Di mana Bu Nawang? Dikasih tahu, maksudnya... saya akan kasih tahu Bu Nawang sekarang ada di mana, tapi tolong kasih waktu untuk ngambil baju-baju ganti Bu Nawang supaya nggak kelamaan, Pak. Iya. Fast. Thank you, sir. Come on. Quick. Mbak Lastri, langsung aja ke kamarnya Bu Nawang, buka pintunya, cari di lemarinya baju-bajunya ya. Iya, Pak. Pak Rhaegar, hampir aja aku ketahuan.
Jangan lama-lama, Mbak. Loh, Mr. Raymond, kenapa Anda masuk? Saya cuma mastiin kamu gak ngulur-ngulur waktu. Ayo, fast, fast, fast. Gak mungkin lah saya mengulur waktu dalam keadaan seperti ini. Walaupun status Bu Nawang sekarang udah menjadi my ex beloved future wife. Berisik kamu ya. Ayo cepat, sana. Ayo cepat. Alright. Ya, bongkas! Kecoa! Kecoa, Pak. Jangan pegang-pegang. Kecoa aja takut. Coba Bapak itu, Pak. Diambil apa diinjek? Disgusting. Kakinya banyak. Wih, tambah banyak, Pak. Yuk, pick up. Ambil itu. Pak, ini. Ya. Sini. Ya. Duh. Aku takut banget sama kecoa. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku harus bisa bertahan, aku harus bisa. Jangan sampai mereka semua lihat aku ada di sini. Pak, go, kecoa. Untung udah aman. Hei kamu, yang sudah menorehkan sebuah rasa cinta. Aku berjanji untuk selalu menyayangimu, bahkan sampai penghujung waktuku, sambil menuliskan cerita yang indah tentang putri untuk pangeran. Gue sayang sama lo, Pangeran. Gue juga pengen bilang kalau selama ini gue cinta sama lo. Tapi keadaannya... Gue gak bisa, Pangeran. Kalau lo emang mau dengar ungkapan gue sekarang, gue akan ungkapin sekarang. Gue gak bisa biarin perasaan cinta gue ke lo tumbuh semakin dalam. Gue mau akhirin semuanya di sini. Dan gue minta satu hal sama lo. Gue minta
lo harus tunangan sama Mel.